Good afternoon everyone. In this uh, mass we will mass with a bahasa in bahasa Indonesia and you can uh, follow us in the mass. Mari kita buka perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu Ku tak Membawa". Hafal enggak ya? Hafal ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya: hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapak. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore, good afternoon everyone. We bless with God because uh, we are uh, in fact this area di mana Yesus mengutus Maria untuk menampakkan diri kepada tiga orang yang kudus pada kita semua dan kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini boleh berada di tempat ini di mana mujizat itu terjadi. Mari kita mohon ampun untuk segala dosa dan kerapuhan hidup kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpuji dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan kita mohon ampun untuk segala dosa dan kerapuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan berbuat dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, sumber sukacita. Bangunlah kiranya kami menjadi gereja yang didasari batu sendi sejati ialah Yesus Kristus. Dan kami boleh berbahagia karena lewat tiga orang kudusmu engkau utus kepada kami, Yasinta, Lucia, dan Francisco, sehingga boleh kami imani apa yang kau sampaikan kepada mereka. Semoga kami kau penuhi pula dengan sukacita karena diperkenankan mengimani engkau. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara-saudara, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya, tetapi sebaliknya ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, maka. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita juga, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya! Haleluya 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 Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang, salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru." Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku, tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut: "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harusku perbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan ku perbuat: Aku akan merombak lubang, lubang lubung lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar.'" Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, tetapi Allah bersabda kepadanya: 'Hai hey, orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?'" Demikianlah jadinya orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus pastinya Anda semua sampai di tempat ini itu karena percaya pada Tuhan. You come here because you are love with Jesus. Apakah Anda semuanya yakin Anda semuanya cinta pada Tuhan? Are you sure love with Jesus? Yes. So If you love Jesus, say "I love Jesus." You can touch your heart and say I love, Jesus. "I love Jesus." Aku mencintai Yesus karena cinta pada Yesus kita semua datang ke tempat ini. Tiga orang yang ditampaki oleh Maria, mereka cinta pada Tuhan, cinta pada Yesus, sehingga mereka mendapat karunia itu if you love Jesus tentu hidup kita or life express Jesus express God is love love each other is one express to God to love each other so if you say I love Jesus you can say I love each other. Please uh, uh, touch the bone, shoulders maybe, <laughs> this other, and say, I love you. Uh, <laughs> okay. <laughs> Jacinta, uh, Lucia, and also Francisco also love us. So he uh, say about the, what's the name? Uh, ya, yeah? yes, oke, okay, yes, correct. Dia mengatakan banyak hal untuk kehidupan kita. Yang jelas adalah kita diajak untuk reconciliation, diajak untuk uh, bertobat pada Tuhan dan kita juga memaafkan satu dengan yang lain. Maka pertobatan seringkali diserukan kepada kita lewat perantaran Bunda Maria. Kadang kala saya bertanya, kenapa Yesus tidak datang sendiri? Kalau Yesus sampai datang kedua kali berarti sudah kiamat. Maka dia mengutus orang yang dekat dengan dia, dia mengutus bundanya sendiri. Jesus send his mother Maria, Mother Mary for us. Mengingatkan kepada kita semuanya untuk bertobat. Pada kesempatan bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan hidup kita, itu sebenarnya yang diutamakan. Apa, apakah harta benda dunia, atau kemudian apakah kita mau membawa hidup kita dalam rahmat Tuhan kaya di hadapan Allah? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Ia mengingatkan kita untuk kaya di hadapan Allah. Kaya dunia tidak ada artinya kalau kita tidak kaya di hadapan Allah sendiri. Maka, kita yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mau mendengarkan Dia, dan mari kita nyanyikan berulang kali Yesus, Yesus, Yesus di dalam hidup kita, Yesus, Yesus. Yes 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 Jesus 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 Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta suruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga semoga iman kami kau puaskan dengan roti anggur lambang putramu terkasih yang melimpahkan rohnya kepada kami sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang telah yang terkasih Yesus Kristus sabdamu melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari roh kudus dan dilahirkan oleh perawan serasa melaksanakan kehendakmu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaanmu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela dia mengambil roti, dan sambil mengucap suku dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula, sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata. Terimalah dan minumlah, kamu semua! Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena melalui salib dan ke. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup serta para rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus puteraMu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagiMu Allah Bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasulmu, Damai-Ku kutinggalkan bagimu, Damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan berhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Let's be with you. Let's be with you. Let's be with you. Anak domba Allah yang menghapus dosa dosa dunia kasihanilah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berilah kami damai. Berilah damai Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan Ya Tuhan saya tak pantas Tuhan datang pada saya Tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh seperti Yesus menerima Lucia Yasinta dan Francisco kita juga rindu untuk diterima dalam kehadiran-Nya ketika kita meninggalkan dunia ini Jesus remember me when you come into your kingdom Jesus remember me When you come into your kingdom, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, Jesus. Jesus remember me when you come into your kingdom. Jesus remember me when you come into your kingdom. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, jadikanlah kiranya kami kaya di hadapanmu. Perkenankanlah kami menikmati anugerah yang telah kau limpahkan kepada kami, berkat Yesus Tuhan kami, dan ajarilah kami hidup sesuai dengan anugerahmu itu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Thank you. To follow the mass, we introduce ourself, we are from Indonesia. The pilgrim from Indonesia is far far away from Fatima. Maybe how many hours we fly? <laughs> Eleven? Twenty? 20 hours, ya. Yeah. Oke, okay, so it's very far from Indonesia. Maybe some of you uh, know about Indonesia country, ya. Yeah? Thank you very much, and we will place for cut. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, pelayan karisma sudah selesai, dan pergilah dalam damai. Amin. Give them with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son give thanks with a grateful heart. give thanks to the holy one. give thanks because he's given jesus christ. Son, and know oh, the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.